Okay, Gin. Yo. Apa pula komen kau pasal orang yang beli aksesori kopi ori lah, contoh kopi ori, and then dia pakai kat kereta dia. Korang, sebab ada juga orang yang cakap kutuk orang beli barang macam tu kan. Pada, tapi pada aku ikut okay sendirilah kan. Kau rasa macam ni? Betul. Bagi aku, tak semua orang berkemampuan macam kau. Jadi normal lah. Beli barang kopi, kadang-kadang barang kopi pun kualiti dia lebih kurang je barang ori, bro. Betul juga. Kan, kadang-kadang letak sebelah-sebelah, kau tak tahu mana mana yang ori, mana yang kopi. Jadi harga murah. Buat apa beli lah. Jadi jimat. Kalau kata benda tu sama, cun dan tengok kegunaan kau. Kalau kegunaan kau untuk bergaya, memang okey sangat lah. Ya tu. Melainkan kau ni profesional. Profesional yang memang kaki track ke, memang nak nak masuk ke arah motorsport yang profesional. Tak pun duit terlalu banyak ke kan? Ataupun duit banyak ke, bolehlah kau beli yang original. Sebab memanglah kita kira dari sudut kualiti, original tu lebih berkualiti daripada yang kopi. Yeah. Tapi zaman sekarang dah canggih, bro. Yalah tu. Thailand buat keluar one to one. Kalau dulu Taiwan, sekarang ni Thailand. Lagi sepiji-sepiji dia kopi yang original. Lepas tu, bandar boleh pakai. Janji boleh on. Janji boleh on. Tengok tu. Aku tak risau lah. Tak ada lah rasa macam pelik lah. Bagi aku normal benda tu. Kita ikut kemampuan, ikut poket kita, ikut apa yang kita mampu. Kan? Betul. So jangan kecam kawan-kawan kita yang pakai barang kopi. Aku pun ada pakai barang kopi. Yeah, sama lah aku pun. So what? Janji cantik. Okay dah. Relax bro. Yang mana pakai barang kopi dulu, relax je. Relax. Relax. Right. Right. Long. Yeah. Kau main kereta juga kan? Main kereta. Aku pun main kereta, sama-sama. So apa komen kau pada orang yang suka kecam orang-orang yang beli barang kopi ori ni? Dia beli barang kopi ori. Betul. Kopi ori, lepas tu adalah ada certain golongan yang kutuk. Eh, kau beli apa ni kan, barang kopi lah, cap ayam lah. Kau rasa macam mana? Aku rasa bab tu kita ikut kemampuan. Kau rasa kau mampu beli ori, kau beli ori. So orang yang dia rasa dia tak mampu, dia nak beli cap ayam, itu hak dia beli cap ayam, tak perlu pun kutuk-kutuk. Betul. Kau nak show off barang kau, kau show off. Aku punya original, tak payah nak kutuk orang. Kalau kau nak kutuk-kutuk orang, kan, neraka tingkat kelima dah panggil kau. Hitam campur legam kau. Sekejap kutang kat bawah. Ada Wento tengah pening kepala sebab dia pasang signal, dia jadi dua-dua menyala. Macam mana kereta ni baru cat, geng? Dia baru cat, touch up, smooth, licin gila, gempak lah kereta ni, memang smart. Kita tengok dalam dia. Sangat menarik. Cantik dia punya cluster dengan dashboard ni.
A colour dia. Colour kalau kilat, apa-apa colour pun cantik. So kalau korang nak cat kereta, korang boleh cari Vento. Tak semua orang suka cita rasa macam ni. Tak semua orang suka rim ni. Tak semua orang suka color ni. Dan tak semua orang suka cara kita make up. Betul tak? Tapi setiap orang ada cita rasa dia, geng. Ada cita rasa tersendiri, kan? So untuk modify kereta dan cantikkan kereta, kita tengok apa yang kita boleh pasang dan apa yang kita suka pakai. Betul tak? So ikut kemampuan dia. Sama juga dengan kereta tu. Kereta ni pun sama. Kereta ni cita rasa owner dia memang macam tu. Memang suka garang, memang suka style yang ganas. Macam ni lah, salah satu dia daripada carbon fiber bonnet, rim, Brembo brake. So dia ukur baju dengan badan dia sendiri. So dia mampu pakai, dia mampu, dan dia nak image tu keluar, image diri bersesuaian dengan kereta dia. Betul tak? So sama juga dengan kereta biru ni. Image yang sama, owner suka image yang macam ni. So dia boleh buat apa yang dia suka sebab kereta dia. Betul tak, geng? Kalau betul, komen lah dekat bawah. Support lah sikit, kan? Okay, stay tuned. Kereta ni pun sama. Kereta ni simple je. Owner suka image yang macam ni. Dia pakai rim Japan design. Dia kekalkan color asal. Simple sangat. Then dia buat exhaust. So yang ini yang dia suka. Dia suka, dia buat. Ikut selera dia. Kalau kita nak ikut selera orang, memang payahlah, geng. Betul tak? Simple gila. Body kit pun simple. Sangat simple. Tapi yang tak simple, nombor plate dia. Mahal gila nombor plate ni. Persembahan yang menarik kereta ni. Bonnet carbon fiber, rim ray engineering, brake Brembo 6-spot. Laju. Tengok color. Ini kereta ni nak jual, geng. Nak jual, tapi dah ada orang masuk loan. So kita orang arrangekan untuk loan kereta ni. Harap-harap owner baru nanti suka lah. Seronok lah dapat kereta yang tip top. Dengan dah stage tu, dia beli cuci tangan je. Cuci tangan saja. Cantik je. Zim. Yes. Kau ada sikit tak komen pada mereka-mereka yang suka kutuk orang beli barang yang dia mampu, orang kata kopi ori. Kau rasa macam mana dia? Sebab banyak gak kadang-kadang kan yang fikir apa lah, beli barang ayam kan, tak mampu tak payah beli lah. Macam tu lah kan, kutuk. So banyak juga geng-geng haters ni. Haters dia tak suka orang tu beli barang ayam, dia nak pakai dia punya suka lah, tak? Yeah. Kau rasa macam mana? Okay lah, apa-apa pun, assalamualaikum. Pendapat aku lah, aku rasa ada dua pendapat, dua side. Okay, untuk orang-orang macam ni, first, dia mungkin niat dia bukan kutuk, just untuk menasihati. So pada pendapat aku yang first ni, dia bagi dia, kalau yang
beza eh, ori dengan kopi. Ori dengan kopi one eh. Ha, ori dengan kopi. Okay, kalau orang yang macam ni dia nasihat suruh beli ori pun semua kan. So mungkin dia sayang kat kawan dia. Bukan yang yang nasihat dia support tu tak sayang, sayang. Ha. Tapi mungkin bagi dia, pada poket dia, dia mampu dia beli ori sebab siapa yang tak, siapa yang tak nak terbaik? Semua nak yang terbaik. Betul. Tapi kalau ikut poket dia, dia mampu beli kopi, dia beli kopi. Hmm. So itu nasihat yang baik. Hmm. Okay, itu mungkin nasihat pada kawan yang dia kenal, dia rapat. Okay, kalau yang tak apa kenal, just kawan-kawan macam tu, dia kutuk ni, bagi aku dia loser lah.